Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaulah indah karano bulan, indahlah bintang manenggi hari. Kaulah indah karano tuan, jon pasisi kampung halaman, indahlah kami sampai kamari. Kira baik ke sana kan? Pas lewo nan kaduo. Padialah patah pandayung bidu, kalau sampai juo kamuaru. Halo. Alamahota kami samu dudu. Halo. Lape taraga kami ke sana sudaru. Oi. Hai. Alhamdulillah. Lagi apa? Di sana penonton sekalian, hariko lagi apa? Kami sedang berado di lokasi Pandan Carita. Di Pandan Tapanuli Tengah. Dan kami kembali serupa biasa kumpul mahota dan basukun kulo padu hariko dapat bagabung di pasisi kampung halaman N2SPV ketua bawaslu kota Sibolga. Beliau adalah Bapak Julkifli Sigalingging SA. Alhamdulillah, apa kabar ko? Sehat Pak. Apa kabar Pak? Ya, ketua. Oh, om nak buat ketua. Ketua. Jadi main buka ketua saya lah kami dulu. Jadi. Jadi di sana penonton, walaupun ala diberitukan mungkin beberapa waktu lalu, baik di media cetak maupun di media penyiaran, bahwasanya Bawaslu Kota Sibolga sebenarnya alah melakukan sosialisasi tentang apa menan menjadi tugas dari Bawaslu Kota Sibolga. Namun di acara itu kami harapkan itu ibaratnya nadi mengulang kaji lah gitu. Iya. Kan begitu ketua. Mengulang kaji gitu. Dengan mengulang kaji mudah-mudahan menjadi lebih dalam pemahaman kita. Tempatan lo langsung lah kata dua dulu. Sampai hari itu progres kerja atau kegiatan apa dan menjadi pusat perhatian Bawaslu. Jadi baik Pak, Bawaslu kita kini lagi sedang mengawasi tahapan kampanye pemilu. Selain itu juga Bawaslu kita mengawasi pendataan pemilih khusus dan pemilih tambahan. Tapi yang fokus banyak ini ya paling utamanya tentunya adalah kampanye yang sedang berjalan. Memang ada berjalan masuk kampanye itu? Ada berjalan dari tanggal 23 September 2018 lewat sampai kini itu, sampai nanti startnya balik tanggal 26 Maret untuk kampanye akbar. Waduh kunjuk ketua, nggak mengerti yang butari bawas, apa yang pengertian bawas lu? Jadi masih bawas lu, ada artinya bawas lu? Badan Pengawas Pemilu. Waduh, ini maduk KPU. KPU asing duwe. Asing itu lei. Ndak sarupo itu. Karena kalau KPU itu masalah teknis. Tapi tambahkan ketua. Jadi ambo jalekan no ada Bawaslu ko iko lembaga pengawas. Dulu ini namanya Panwaslu tapi masih lembaga ad hoc. Kini sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, Bawaslu permanen selama 5 tahun sama KPU. Jadi tidak ada lagi di tengah jalan bubar Panwaslu, KPU tetap sama-sama ada periode. Fungsinya pengawasan, mengadili pelanggaran pemilu, melakukan pencegahan dan tentunya mengadili sengketa pemilu. Jadi banyak. Apa itu melanggar pemilu, sengketa pemilu? Apa alat anu sengketa tanah wae? Ya ada Pak Ian sih. Jadi macam itu ketua. Mungkin sebagai masyarakat kami pengen juga tahu sebetulnya. Sarupo kata ketua tadi kan ada yang namanya tahapan. Yang dimaksud dengan tahapan dalam pemilu kok apa saja itu? Jadi kok tahapan pemilu kok kan istilahnya program jadwal pelaksanaan pemilu mulai dari awal, mulai dari bulan tahun 2017 lewat
verifikasi partai politik, pendaftaran partai politik, sampai dengan putusan hasil pemilu. Jadi pendaftaran partai politik terhadap termasuk caleg-caleg itu yang bakal pendaftaran partai politik, pendaftaran calon presiden, penyusunan DPT, pembentukan PPK PPS, kampanye dan lain sebagainya. Itulah kampanye. Nah, kini kok kita masuk kampanye pemilu dan akan berakhir 3 hari sebelum tanggal 7 April. Oh, jadi kini ala mulai bisa kampanye lah. Ala, tapi kini mesti agak lahan-lahan mencari. Hanya APK-APK sana nih. Iya. Tagak. Alat peraga kampanye itu. Cara bisa kita lagi tahu juga caleg-caleg itu kan? Ya. Ada mana tambahin? Kira-kira. Kau setahu aku, ada ini Bawaslu baru dengar. Bawaslu kan polisinya KPU itu kan gak kundu. Gak kundu ya? Gak kundu. Ada gak kundu mana opung kundu? Gak kundu. Asal mau nang opung. Perbedaan mereka apa? Bawa kundu sama Asinu, aduh. Bawaslu. Jadi amuk tu rasa kete. Gakumdu itu sebenarnya udah ada di KPU. Gakumdu itu ada di Bawaslu. Bawaslu. Badan yang ada di Gakumdu itu Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Tugasnya tugasnya untuk pidana pemilu. Nah, kok yang pidana-pidana untuk penjara itulah yo. Setelah itu itu di situ diproses. Dilimpahkanlah untuk orang. Jadi dilimpahkanlah ke kepolisian dan ke pengadilan. Jadi sidangnya di pengadilan. Tidak pidana. Sudah dong pidana. Ya, pidana ya, itu bukan banyak itu, Pak. Bisa saja. Politik. Iya. Apa segala macam. Bisa sama ketua kayak nambo kan. Itu kan tahap-tahap pemilu itu pasti ada balio kan, balio caleg. Tapi APK, alat peraga kampanye. Peraga kampanye kan. Iya, jadi terjadi tiba-tiba ada pengerusakan. Iya. Pengerusakan. Jadi tahap pengerusakan itu kita sebagai caleg contohnya ambo melapor ke mana dulu? Jadi melapor kerusakan itu. Jadi beko. Kalau APK itu bisa dicetak oleh KPU, ada yang dicetak KPU, ada yang dicetak oleh caleg. Namun baik yang dicetak oleh KPU maupun dicetak oleh caleg itu atau partai itu itu harus ini sendiri menjaga. Jadi undang-undang ada pemeliharaan apa segala macam. Tapi kalau si anda ada nama rusak, tahu kita siapa nama rusak, adukanlah ke Bawaslu. Tapi kalau tidak tahu kita, ibarat mencari pencilo, itu ke polisi pak. Oh, baik itu. Nah, tapi kalau tahu memang nampak ada video, ada bukti segala macam, ke Bawaslu. Itu kita. Jadi ini yang berenggut. Arung APK ini, itu ada pemilihan caleg. So perasaan ada caleg. Termasuk kan makanya di apa sampaikan ke aku tadi. Ada APK dari KPU. Dari panitia KPU kan, bicara KPU. Dari pribadi juga ada. Oh jadi menandukan itu bahwasannya ada dari KPU dan dari pribadi caleg. Apa tandunya itu? Jadi kalau KPU ini ala ada tatanti desainnya, bantunya ya kan. Sebenarnya secara ukuran sama, tapi yang membedakan bantu isinya di dalam. Kalau yang KPU itu hanya ada pengurus, ya, logo partai atau tokoh yang melekat di partai itu. Gambar caleg tidak ada. Dan biasanya kalau desain itu ada logo KPU di atas. Iya. Nah, kalau nanti buat caleg atau buat partai politik itu yang muka-muka yang banyak, foto-foto orang itu, itu lainnya. Patutlah ada nampak pampang tu. Tak sarupo kadang tak sarupo baliho tu milik. Iya, tapi ukuran maksimalnya tu ampek kali 7. Iya. Kalau ukuran yang dibuat KPU itu tergantung kesepakatan bersama. Ya boleh tanda tanya. Biar sama-sama gadang. Ah, tanda tanya ni. Jelas sonyo. Bering bawang lah, abang ada bawas lu, bawas lu. Baru naga tunggu naga gambar ulang gua arti si barande. Dah, ni alat peraga. Alat peraga. Jadi ulang gua. Tapi kan. Jadi mungkin tanda mana? Ketua, mungkin ada sedikit. Saya kata yang bertanya dulu. Yeah. Dalam melaksanakan tugas-tugas mula di lapangan, dengan jumlah mungkin, kalau menurut saya mungkin minim ya. Minim. Dengan jumlah yang terlalu minim, macam mana muna menjalankan tugasku supaya bisa muna akomodir ko sadonyo apakah tahapan, apakah pengawasan di waktu nanti pelaksanaan pemilu, ataupun pengawasan terhadap tindak-tindak yang menyeleweng dari aturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap kondisi pemilu itu sendiri. Jadi sekretaris kepala kemenak kami ko untuk tingkat kota 3 orang. Ya. Untuk tingkat kecamatan ko di Siboga ambil kecamatan satu kecamatan 3 orang. Itu balik. Balik tambah 3 5 balik. Ya. Tambah kelurahan 1.
terkeluar dari berarti 29 orang ada 9 orang mengawasi berapa penduduk Cibo Bas 1000 lebih memang secara punya memang sulit tapi itulah tagline Bawaslu tuh bahasamu rakyat awasi pemilu jadi kami ajak rakyat berpartisipasi sama-sama mengawasi bisa menggaji istilahnya itulah partisipasi masyarakat tentu jadi masyarakat pun ini. Kalau ada yang dicariknya agak janggal ada aturan tunan dilanggar laporkan ke Bawaslu kan begitu dan Bawaslu pun bisa menemukan pelanggaran pemilu melalui pengawasan di lapangan jadi contoh contoh oh mama lapor Rudi ada sabua yang panam bu ambu anggap saksi museng ambu anggap ikut pelanggaran juga mungkin seorang caleg yang kebetulan memang alam menjadi kebiasaannya dan selalunya panang di dalam setiap ada pemilihan untuk anggota legislatif kok kan contoh ini memang selalu memberi terhadap masyarakat jadi kebetulan ada yang mandak air rayo ada yang mandak tahun baru itu ini tetap memberikan semacam apa semacam hadiah lah buat orang tuh kan udah itu untuk lebaran mendadak dermawan enggak ikut kebetulan enggak makanya ikut bedanya kan ikut bedanya bedanya pertama itu tadi setiap mau dekat air rayanya membagi kan kemudian ada kepentingan di daerah tuh umpamanya di daerah daerah dapil tampeknya itu ada orang butuh air, kekurangan apa, ini turun di situ. Kemudian ada orang yang meninggal, ini bantu. Nah, jadi itu, ini perbuat mungkin ya, bukan cuma setelah ada kayak pemilu. Sebelum pemilu pun ini perbuat itu. Jadi kalau menurut Ambo itu kan dermawan itu. Dermawan, tapi dengan alasan yang seperti itu, ini dipilih masyarakat, kan itu baik. Apa salahnya? Asal lo udah ngayu ge, untuk puburju kan nih. Bah, makanya si ala nih, madang burjuan, burjuan ini dang tepu-tepu, terus do burjune. Ah, on do mambaena. Om mah jadi pertanyaan. Cuman kalau kita lihat, contoh ada sekarang seseorang yang katakanlah PNS, tiba-tiba ikut mencalek. PNS ikut mencalek. Ya, tapi tidak mengundurkan diri dari PNS. Tidak. Bagaimana? Tapi dia selama pencalonan itu seakan-akan dia itu tidak PNS. Hanya segelintir orang yang tahu. Nah ini macam mana kira-kira? Tidak bisa itu lah. Tidak bisa. Sebenarnya kalau caleg itu kalau ingin PNS itu seharusnya harus mengundurkan diri ya. Harus mengundurkan diri tapi kalau ada ditemukan seperti itu sebenarnya kasus pidana kalau manipulasi data kan tapi sebenarnya bisa dicek itu karena data ASN itu kan online tapi terkait yang Bapak kecil tadi ada orang pemain membantu kalau ala hari raya gitu kan ya kita kan tidak bisa namanya lebaran itu kan sakral itu istilahnya memang ada istilah kita membagi-bagi namun pada intinya maksud dari tujuan money politik ini dia memberi dengan maksud mengajak memilih kalau dalam proses kampanye gitu kan. Nah, jadi itu jadi kalau ada orang memobilisasi keadaan tertentu masyarakat dengan anggaran atau dana yang dikeluarkannya nah, itu bisa jadi money politik baru aku coba dari buat dua yang dengar apa pun lo kenal yo dokter mana kan gue ngumpulin masa lo gue baru muncul malah betul jadi adong dong aku pelaku pulang mak do caleg yo ke mana tuh anggo kampanye do nak bre bonjo dengan menundang sagudang gudang nak ulep pe ongkos nak lo betul ah. Pasti do yo dong jadi rencanaku di Baburek kan nang boy tidak bisa tidak bisa jadi sebenarnya memang dari tunda sebenarnya bukan tidak bisa begini kalau dalam kalau ini dalam metode kampanye dalam hal kegiatan kampanye ini tidak bisa memberikan uang atau memberikan kepeng ya kenapa dalam bentuk ke ongkos transport lah transport tidak bisa jadi, harus disediakan yo apa oh,
Satu hari kami tinggalkan Karejona nih. Ya, ya, ini malbah. Saja dari ya, itu di mana? Sadari, harus dikulihkan. Itulah yang sudah butuh peraturan BG juga aturan yang ditetapkan. Prosedurna BG. Itu orang main bola kau ada offset, ada dua gol. Kau tidak jangan main bola. Jangan main bola. Kau tidak mau terima kartu merah. Main bola di pantai itu lah. Aduh, gagal. Kau membela salah. Tidak prosedur itu pak. Tidak. Dengar dulu, Ge. Prosedur itu lah itu. Dengar dulu, Ge. Prosedur ini, terjadi. Kalau yang dia bilang itu betul terjadi. Betul, betul iya. Terjadi. Cuman yang dibilang ketua ini, iya, itu peraturan. Prosedurnya udah kayak gitu. Kita langgar prosedur. Memang nah, ada, bukan enggak ada itu. Ini peraturan nih, jadi mau kosongnya ya nih. Jadi dia dalam bentuk kendaraan. Jasa, makan dikasih. Jadi, oh, persumo orang nama kami mendingan kumpul-kumpul lah bilang kasih merah-merahan di home ya kelas banyak dia mampu sebenarnya semua ini tapi prosedur harus kita ikuti jadi gak bisa gak bisa lagi kepeng harus dalam bentuk iya makan, makan dalam nasi bungkus nasi kota atau nasi bungkus. Nah dalam hal ini kota situ ataupun kan tadi ya, tadi kan ada cerita ketua untuk melibatkan masyarakat seandainya kami temukan pelanggaran. Iya. Ada yang memberikan amplop. Betul. Hari kami laporkan ke mana ini? Ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Iya. Nanti tindak lanjut daripada kasus ini. Apa yang kira-kira yang menjadi delik hukumnya? Nah, ini karena pernah terjadi dari beberapa daerah itu kemarin. Tapi kayaknya tidak ada tanggapan. Nah, mungkin karena sekarang dulu Panwaslu kan. Nah, sekarang mungkin lebih hebat dengan nama Bawaslu. Kira-kira bagaimana masyarakat tahu bahwa apa yang dilaporkannya itu memang ada realisasi dari pemerintah. Katakanlah dari Bawaslu. Jadi gini, laporan itu kadang memang masyarakat belum tahu ini terkait dengan pelanggaran apa. Ya. Di Bawaslu kok ada pelanggaran pidana pemilu. Ada pelanggaran administrasi pemilu, ya. Ada pelanggaran kode etik penyelenggara macam kami-kami itu pun kalau melanggar ada juga, ya. Tapi tidak sama kami mengadu, sama yang diatur kami namanya DKPP. Lalu ada namanya proses sengketa pemilu. Sengketa ya. Nah, jadi setiap laporan itu kami kaji dulu, itu masuk karena mana. Kalau ini pidana pemilu, itulah yang tadi kecekan aku, Gakundu. Gakundu. Kami serahkan lagi kepolisian, kejaksaan, disitulah dibahas. Kalau kepeng nak, maksudnya pak? Kebara kepeng. Iya, pidana pemilu, mani politik, contoh, manipulitik, contoh. Ya. Jadi, ikut. Jadi pengadilan lah memutuskan. Pengadilan negeri kalau begitu. Jadi kalau diundang-undang, kalau mani politik itu sampai dengan hukuman 2 tahun penjara. Iya. Tapi ada cerita lagi, sebentar kan? Sampai sejauh mana pengawasan dari Bawaslu itu terhadap penghitungan tabulasi suara di TPS-TPS nantinya? Sampai di mana pengawasan Bawaslu? Bawaslu terhadap penghitungan suara. Terhadap tabulasi penghitungan suara di TPS-TPS itu. Bekur jawab ketua. Jadi, sana penonton, yo jangan kemana-mana dulu, yo barangkali dari sana penonton saksikan atau di tayangan gambar yang akan datang kok. Apa kira-kira tanggapan masyarakat? Tahukah masyarakat mengenai hak pilih di pemilu ko? Tahukah masyarakat kira-kira masalah pelanggaran pemilu? Mari kita saksikan tayangan berikut ko. Kami akan datang lagi. Tahu Bawaslu adalah pengawas daripada bagian pemilu, maksudnya pilkada, pilcaleg, pilpres, nah itu dia. Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu, Pak ya. Bawaslu saya perhatikan belum maksimal bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan tupoksi mereka, yaitu penegak disiplin dalam suatu pengawasan dalam pilkada, pilcaleg, pilpres ini. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya contoh salah satu contohnya masih banyak yang belum maksimal kerja mereka, diantaranya banyak baliho-baliho berpasangan di rumah ibadah,
Dan banyaknya caleg yang apa namanya membuat aturan pertemuan tersendiri apa pertemuan yang tidak pada tempatnya, kurang turun ke lapangan untuk memantau apa-apa saja yang terjadi pelanggaran dalam hal pengawasan dalam pilpres maupun pilcaleg ini. Sekarang, yang saya herankan, maunya Panwaslu atau Bawaslu hadir di sini untuk mengikis pendapat masyarakat yang seperti sekarang dengan bentuk-bentuk gimana caranya kan sosialisasi agar masyarakat itu bisa terbuka pikirannya. Menurut saya masih ada kebobolan, dalam bahasa kebobolannya belum lagi menuju bahasa apa namanya ratnya bukan keadilan, belum maksimal gitu Pak. Kalau dapat lah orang itu kerjanya konsisten sih. Apa yang membutuhkan? Jurdil, jangan melihat seorang caleg itu dengan bahasa menaktirikan caleg yang lain. Dalam bahasanya konsekuen lah mereka. Karena kita ini kan demokrasi. Semoga mereka itu tahu mencari jalannya masing-masing. Bimbing masyarakat itu dengan baik. Jangan jadi mereka jadi contoh yang enggak baik. Nah. Semoga mereka melaksanakan apa yang diperintahkan negara untuk mereka. Harus aktif karena mereka itu adalah penegak disiplin daripada perjalanan maupun dalam permainan pilcaleg pilpres ini. Mereka harus tegas apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam pelaksanaan pilek dan pilpres ini. Gitu. Maksimalnya turun ke lapangan, apalagi ini kan banyak ada untuk DPRD daerah kabupaten kota, ada provinsi, ada pusat, ada DPD, ada pilpres. Ini kan sudah memakan banyak apa ini dalam ajang daripada pilpres maupun pilek ini. Jadi mereka itu harus banyak turun ke bawah, bukan duduk-duduk di kantor. Saya bukan menuduh mereka duduk di kantor, tapi harus turun ke bawah melihat bagaimana apa-apa saja yang terjadi di lapangan. Mereka harus tahu ada pertemuan-pertemuan antara konstituen dan caleg maupun pilpres. Kadang-kadang kan mereka tidak tahu. Karena banyak, seharusnya setiap pertemuan caleg-caleg kepada konstituennya, mereka harus menyurati kepada Bawaslu supaya Bawaslu bisa mengawasi daripada pertemuan tersebut kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Menurut saya KPU itu sama Bawaslu itu sangat penting karena mereka adalah penyelenggara pemilu. Tanpa kenetralan yang betul-betul bisa dijamin, pemilihan ini tidak bisa berjalan lancar, kan? Karena bagaimanalah kalau panitia nanti tidak betul-betul bermutu, tentu kan acara kan bisa jadi kurang bermutu. Tapi kalau panitianya seperti KPU, Bawaslu bermutu, dipastikan pemilihannya juga pasti bermutu. Perannya itulah, harus mengawasi benar-benar kerja lah orang itu kalau dapat. Dan jangan ada kebobolan dalam bahasa perhitungan-perhitungan atau money politik itu. Atau apalah ya, prosedur-prosedur gambar yang dianukan itu kalau dapat. Jangan terlalu menonjol kali lah, jadi ya, jangan terlalu menonjol lah, ibaratnya sedang-sedang aja. Harapan saya, mari kita sukseskan pilpres dan pilcaleg maupun pemilihan DPD tahun 2019 ini, biar bagaimana Sibolga ini adalah kampung halaman kita, mari kita jaga bersama. Saya tidak menginginkan hal-hal yang tak diinginkan di kota Sibolga ini.
walaupun panas ya, cukup dalam panas ada di hati, bukan panas dibawa ke emosi. Ya kalau harapan selaku anak bangsa ya, kita sangat tinggi, sangat kita gantungkan harapan kita kepada aparat-aparat pelaksana pemilu ini, atau bagaimana supaya sifat-sifat atau benda-benda pendemikian hilang dari masyarakat itu. Kita sangat mengharap, karena kita juga melihat sangat prihatin dengan situasi sekarang. Memilih wakil saja kita sudah berbicara dengan uang, bagaimana menjadi, bagaimana dengan kualitas mereka. Terkadang yang kita pilih ini, kalau kita lihat contoh-contoh caleg ini, kalau kita lihat kemampuan dia, fungsinya saja dia nggak tahu. Tapi karena kemampuan uangnya, bisa dia masuk. Nah, kan sampai di dalam, duduk, ya apa yang dia tahu, orang dia fungsinya pun belum tentu dia dikuasai dia. Nah, itulah sekarang saya lihat. Semua mudah-mudahan perubahan ke depan, perangkat-perangkat pelaksana pemilu ini bisa menghilangkan benda-benda demikian. Semoga kerja Bawaslu itu mantap, lebih bijaksana, lebih deal, lebih serba deal, lebih lah. Netral gitu Pak? Ya netral, supaya mereka bisa membimbing kami masyarakat ini. Oke. Bagi contoh lah mereka. Itulah pesanak penonton sekalian, tadi alasan mau kita saksikan bahwa tanggapan masyarakat tentang pemilu dan khususnya tentang tugas-tugas barek dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Jadi dari beberapa kota kami tadi, adonan masih terekam di Ambo Ketua. Dan Pak Tamo, memang petugas daripada Bawaslu kok terbatas. Kemudian pemahaman daripada masyarakat tentang mempergunakan hak pilih, yo kan barangkali belum seluruhnya lapisan masyarakat memahami kan juga pelaksanaan pemilu kaliko macam itu. Nah, kita kembali kepada kota kita. Tadi ada pertanyaan dari Nadi tentang pengawasan Bawaslu untuk apa tadi? Tabulasi suara tadi. Suara. Silakan Ketua. Jadi mengucap dulu dari Pak Nadiko terkait dengan itu, Bawaslu kini sedang membentuk pengawas TPS. Pengawas TPS? Yo, pengawas itu di mana ada dulu itu? Ah, dulu tidak ada, kini di alado. Sebenarnya pada pemilihan pilkada yang lewat kok alado. Maksudnya pilkada gubernur ya? Alado. Jadi pengawas TPS kita kalau nan menjaga suara itu mulai dari jam 7 ya, mulai dari pemungutan suara sampai selesai perhitungan suara. Itu di bawah KPU atau Bawaslu? Di bawah Bawaslu. Oh. Di Bawaslu ya, Panwaslu kecamatan di tingkat kecamatan, Panwaslu kelurahan di tingkat kelurahan, dan pengawas TPS di tingkat TPS. Minggu mengawasi suara, suara dia, kertas suara. Unak suara di bawah tak diawasi. Ini maksudnya hasil suara, hasil perhitungan suara. Oh, dan sebenarnya bukan dari pas hari saja, sebelum-sebelumnya pun diawasi hasil. Apa itu pembagian undangan memilih yang biasa kita sabuk C6. Ala kita awasi sejak awal. Serangan pajak. Kau salah dah. Kau nasi tawa mau ketua, maaf dah, bukan ikut karena informasi kenal banyak sumbernya di TV pun disiarkan di wo. Katanya C6 tu hanya serupa undangan saja. Betul itu ketua. Betul, itu hanya undangan. Tak mesti itu lagi. Pemberitahuan, yo. Itu kartu caleg ini kete. Jadi awasi mah diudak terawasi wo. Tidak ada gunung itu lagi sebenarnya. Itu hanya kau lah tahu, kok pun seandainya, seandainya tak cici, entah nak nampak, buat KTP saja pun bisa. Tapi baiknya bawa jo C6, bawa jo KTP. Mana tahu apa istilahnya di TPS itu, jangan sampai adonan sama uangnya apa macam mana. Wah, itu maksudnya Pak. Cocoknya itu. Bapak ketua nanti KTP bawa jo. Iya. Cuman ada amutan terkait dengan penjelasan tadi oleh ketua. Pengawas TPS ko ikut direkrut dari mana itu? Ikut direkrut dari masyarakat. Iya. Yo, jadi masyarakatku pun, pengawas TPS-ku pun gak perlu terlibat partai politik, tim kampanye atau tim sukses, itu dari independen. Maksimal, minimal usianya 25 tahun, udah dewasa, cukup dewasa.
dari masyarakat yang netral lah, tidak ada terlibat. Dari mana tahu kita ini netral sama tidak? Ya istilahnya nanti di masyarakatnya ada surat pernyataan dan ya, itu pun identifikasi. Karena kita berdasarkan akamsi, istilahnya ini berasal dari warga setempat. Ya. PPL kita kan di kelurahan banyak manandurang. Bisa koordinasi sama camat, sama toko masyarakat macam gitu-gitu toko. Aku apa ke bapak uangnya. Kamu bisa sama seorang? Bisa sama? Bisa 25 tahun. Enggak. Itu minimal. Minimal 25 tahun. Maksimalnya ya bebas lah. Sekolahnya sama kita tadi. Sekolah bisa tamat. Bisa. KTPA. Iya. Rendah lu karajo. Ya, adalah KTP KTP. Yo, yo kan. Iyalah. Ala mamili ala Kota Cibubur. Pagi dua. Kini sedang proses. Nah, kini sedang proses. Tak bisa lagi. Tak bisa lagi. Ala kita. Ala lagi. Ala kita pengawas. Jadi kalau mancar. Bisa digadekan itu canam tu. Penjelasan ketua. Iya. Agak. Alam mulai agak jelas. Alam mulai agak jelas sekali. Iya. Istilahnya perbedaan dari yang lalu-lalu. Iya. Namun demikian memang masih banyak sebetulnya kejanggalan yang kami lihat. Iya. Namun demikian ya. Kejanggalan atau kekurangan. Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Tadi contoh-contoh kan. Kalau ternyata kita mencari seseorang tuh dalam rekrut tadi kasih pengawas TPS tadi, itu masih kita manfaatkan kepada lingkungan, kita manfaatkan lurah, kita manfaatkan camat. Ya itu bukan manudu kami dah. Tapi kan kadang-kadang kita sama-sama tahu mungkin. Terpaksa terarah juga kan. Ya, makanya kita ajak tokoh masyarakat ya. Istilahnya kita identifikasi orang. Jangan ada terlibat intervensi dari baik itu penguasa maupun yang lain-lain yang bagus. Kecurangan di TPS. Ya. Bagus. Jadi, itulah keinginan. Yang netral lah, ya. Itulah keinginan masyarakat sebenarnya. Kami utamakan memang ya tidak terlibat pemanya double job. Ya. Kepala lingkungan dari PTPS. Ya. Sudah bel job namanya. Betul. Ah, mendaftar kita tadi. Mendaftar kita. Ah, bingung aku. Sama ge ketua. Aku kira. Apa nak juga sampaikan. Tadi enggak jawab. Tapi jale itu ndak. Jale lah. Karena tidak ada laki nak kira kan. Kita libatkan tokoh masyarakat. Kemana libatkan tokoh murah raya gane pemuda. Pastinya tokoh masyarakat ini bukan dia yang ikut. Dia bukan ini ikut PTPS. Oh, dah masuk ketuk kurang lagi. Tidak masukkan, yo. Tidak masuk ambil aku. Tidak toko-toko murah raya, kusik. Itu toko-toko balan juga. Donat. Itu toko masyarakat. Tidak bingung, tidak biar. Aduh. Orang-orang yang dipandang di masyarakat, di tengah masyarakat. Oh, nak buat kamu, tau. Eh, ngebereng bawa musong. Bawas lu. Bawas lu. Nah, tadi saya kira tadi masalah calam tu, yo. Ikut sebenarnya kita kembali lah kepada diri kita. Iya, iya. Kalau baik ikut juga, kita lahir, mani politik kok. Tak salah-salah. Bah, lima tahun di mana undur berdarang di bereng ibadah. Dah, halai dua. Dah, walau deh, tukar deh. Tapi ada jaminan tidak ada tu. Ya deh, hilang lah kuih ya. Makanya kita cegah seminimalisir mungkin ya. Itu menteri dan menerima itu sama-sama dipidana. Ah, ubah kita dulu. Baik. Jadi, di ulian. Iya, menyuap dan disuap. Masuk tahu. Masuk. Jadi, aku apa? Makanya jangan terima. Iya, itu. Betul. Ah, itulah, kudu narik emang ada ya. Nah, dere. Ongkos becakmu. Oh, tahu. Jadi. Pak, dengan baik terlalu. Cari itu, kedua. Iya. Taringnya. Masalah apa tadi kepeng-kepeng ku tadi ambu dulu dulu ada istilah memang agak mantap deh serangan pajar murah terkait itu tuh kan iyalah itu juga dan itu kok itu tadi film ya dah sudah si temon karena kok serangan pajar tuh film itu cuman ikut lain serangan pajarnya pengawasan itu kira-kira jam berapa itu kan aku yang payah. Sampai subuh pulang sholat kan pulang sholat tahu subuh. Tapi kalau on sapu sihalak doa tu. Jadi tapi dok kita doakanlah. Mudah-mudahan jangan lah ada serangan-serangan pajar tu yo. Kau indah nak maka tu ketua tadi tidak mau salah sih. Jadi kau indah tidak ada aku bingung aku. Dah serangan pajar tidak ada okey lah. Dah ada. Serama juga pun tidak ada. Okey. Jadi mana doa aku? Kalian nih bek. Kau bereng malu jin lagi mbak. Okey dah kau sebicak mudah. Tes doh tes.
Kalau tu lah aku cakap tu. Berarti tes kamu. Iya. Tak ada tes. Mak bagi-bagi. Kamu tu tes. Tu lah aku. Aku tak nak lihat. Dia sarang sama orang tu laki. Oh, no. Nak lari. Mulai 100. Baru jalan lo. Baru di lain titipan. Bagi tudungan-tudungan muda. Tak, baru lah. Untuk sepecah. Di jalan mana? Orang. Pilih tulang kan macam itu. Dah dong. Kalau toh. Oh, masuk mana? Oh, nah. Berarti mempengaruhi. Oh, no. Asuman ini. Masuk. Hepeng 100 on membayar suara don kan? Nah, membayar suara kok pecah bunyi. Ada disuruh, disuruh. Ada disuruh. Wah, mah udah siram putih ini. Ah, jadi berarti tes kamu kan? Iya. Tes enggak. Ya. Tes itu lah. Enggak. Disuruh. Wow. Enggak. TS tapi panglima talam. Panglima talam. Padang badan lima talam, Pak. Jadi ada orang dia tulah kon. Berasa mempengaruhi orang. Pas deh. Aturan itu yang dipilih jadi itu dipilih kan. Bukan pas ada kecil. Jadi dilaporkan orang, ada bukti, masuk. Makanya, uang punya. Iya, tanang dulu lah. Tenang dulu lah. Sekarang ikuti prosedur aturan lain. Aturan tergantung hati kita, kata ketua itu tadi, hati nurani kita. Apakah kita mau terlibat money politik? Masih serangan pajak. Oh, money politik. Iya, itu dia. Ambo lah. Ada jadwal ada money politik. Ah, jelas. Perlu penjelasan. Bawa meluon. Dengarkan. Jangan dulu. Jadi setiap turun potensi itu. Ya kan setiap uang baik ini peserta pemilu, ya kan baik ini masyarakat menjanjikan. Bukan hanya uang, jasa, jasa barang, ya kan? Untuk mengajak dia memilih sesuatu peserta pemilu, seseorang peserta pemilu. Tidak harus peserta pemilu, tapi tim sukses ataupun masyarakat lain yang memaksa atau mengajak orang untuk memilih dengan imbal-imbal iming-iming tadi, ya, mana politik? Tidak ada. Kami menghalangi orang kampanye. Boleh oh, kampanye ini? Iya. Oh, mau di kampanye boleh ya? Iya, sentai-sentai yang mengkampanye orang kan orang dan masalah. Kan masalah yang jadi masalah itu, oke, okay, IKP. Berbayar. Mengaruhi. Berbayar. Mengaruhi orang. Aturan ini memilih hati nurani ini jadi terpaksa. Atau dipaksa ini kok, dari pilih, dan lewat gangko. Hal-hal semacam itu, kumasuh yeah. Sama hal-hal kejadian macam itu. Ada videonya, bawahnya kan, ada saksi masyarakat tetangga. Sampaikan, itu termasuk juga. Ada rekaman. Jadi? Tahu, Mama. Nggak, nanti dulu. Pengaruhin, nanti aku pengaruhin mana? Boleh aku sebeca dihulian. Nanti dulu. coba. Mas, dari aku sebeca dihulian. Aku terkait dengan, aduh viral beberapa hari yang lalu. Masalah tadi kan, kato-katua. Dia ajak mami ini, kondang pilih aku tak lewat dari gangko kan itu tadi, kata tukar tua. Mau itu macam-macam ya? Aduh viral di kota, mungkinlah tanda. Tapi kok di Jawa Tengah? Oh, Jawa Tengah. Seorang wali kota. Bang kata kan, kalau tak dipilih kok jangan lewat jalan tol. Apa-apa itu kira-kira? Istilahnya kalau ada bukti, ya kan, mau video lah paling kuat ada buktinya itu, ya bisa. Berarti dia istilahnya ingin mengintimidasi ya. Termasuk pelanggaran pidana pemilu. Apalagi dalam tidak dalam bentuk uang. Jadi money politik ini bukan hanya uang ya, tapi hal-hal lain lah intimidasi. Bicara pun bisa. Rusak, mempengaruhi. Ya kan mengintimidasi. Agian kecerdasan semua. Rakyat kau pun jangan bodoh. Sayang udah. Sayang maksudnya Jeniko sebagai seorang pimpinan daerah harusnya tidak usah mengucapkan. Iya, tapi terlepas daripada betul atau tidak karena viral kan ya tapi ya itu pun dalam kesempatan itu setiap mendengar-dengar berita itu antisipasi lah hoax iya betul iyalah harus itu hoax, dia kebenaran sama namanya dari mana asalnya jangan langsung disabarkan sama orang lain bagi kejadian yang disibukkan jadi gini menurut aku karena udah banyak anggota aku suruh untuk menangkan tulangku iya jadi maksudku ketua Bawang lu, bawaslu, halus yo. Bet lo kembali dari sida katakanlah dulu bahwa salahnya rupanya yang kubikin ini bah. Oh ya. Sampaikan. Suruh menonton acara ini. Saya pakai ada penerangan. Kasih kesimpulan sedikit. Ya, kesimpulan sedikit. Sebenarnya tadi saya bilang kembali kepada kita. Kita ini kita sebagai masyarakat, kita sebagai caleg kalau dia caleg. Kalau ada pemainnya partai ingin sosialisasi, jangan tunggu kepengnya. Dangakan saja. Tak mau memakai baju, tak masalah. Dangak ikutlah visi misi kami begini. Dangak.
akhirnya kita kan memudahkan karena sidak. Sidak pun tidak perlu harus mengeluarkan uang untuk mendengarkan visi misi sidak. Iya. Baik tujuh, oh, caleg, yo jangan takut kalah. Iyalah. Kan takut kalah main kebeng. Ah, itu. Percaya diri. Garis tangan ada. Ya, betul. Kalau tidak main kepeng sadonyo, ya lahirlah caleg yang betul-betul bisa kita harapkan. Dan tidak korupsinya beko. Iyalah. Itu. Asli itu. Jadi kembali ke kita sebagai peserta, caleg sebagai kita sebagai masyarakat pemilih, caleg sebagai peserta, sama-sama saling mendukung gitu. Kok kita tangi mau kepeng yo? Pasti tidak pulang yo. Iyalah. Dengan melakukan korupsi, tidak kita terima kepengnya, kita calik terekornya di masyarakat ini, bermasyarakat atau hal-hal lain lah, prestasinya, kuliah dan sebagainya, tentu di kantor DPR itu bervariasi. Ada dengan tamatan S3, ada memang S1 nya tapi pengusaha, dermawan, ya kan? Ada yang memang pandainya dengan beragam yang ada di anggota DPR. Kok lahirlah peraturan-peraturan daerah yang sama-sama menguntungkan kita sadu. Jadi di sana penonton dan ketua, oleh karena waktu jualan membatasi kita, kau macam itu. Kita padakanlah dulu hotak kita hari itu. Mudah-mudahan hotak kita ko dan kami pun dari grup Pasisi Kampung Halaman dan N2S TV baharok kepada ketua Bawaslu. Di waktu-waktu nak datang kita sambung balik otak kita kok. Jadi habis saketek mama bisa mutambah saketek saja. Saketek saja. Tadi ada saketek penjelasan bahwa Bawaslu itu adalah pengawas dalam tahapan dalam pelaksanaan kan itu untuk pemilu. Yang kita harapkan masyarakat itu tahu apa tahapan-tahapan dalam pemilu umpamanya gambar orangnya, warna suratnya, macam mana kalengnya. Mungkin itu kami harapkan banyak kok bisa jembatanilah kami sama KPU biar bisa disampaikan ke masyarakat. Sebenarnya ikut tugas kami berdua yo, dan tugas masyarakat lah yang memperhatikan pemilu kok. Nanti akan kami sampaikan ke KPU, KPU supaya lebih giat dalam sosialisasi. Itulah secara tingkatan. Itulah harapan. Tingkatan sekolah tinggi, pendidikan tinggi, perusahaan, ya kan, masyarakat menengah, bahkan uci-uci yang kuangku. Ya. Yo. Okay. Surat suara ku banyak, ada 5. Warnanya beda-beda. Ya. Kadang uci ku tak tahu yang mana. Betul, betul. Itu yang perlu. Tapi mungkin lebih jelas KPU landaknya yang bisa menentukan. Ketua KPU atau anggota KPU. Jadi, betulah di sana pun nonton kalau hari kau kita mau tabar sarato Bawaslu Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga, mudah-mudahan dia di sana akan datang bisa pula bergabung join Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sibolga. Kamu macam itu ya, harapan kita itu. Mak dijalekan banalah secara berulang-ulang apa ditayangkan, mak jaleh dicuci di rumah menonton dan mendengarkan ya kan. Kau ditujukan mirsa iko warnanya untuk iko yo, iko warnanya untuk iko. Kan jale, ya. Jale. Jadi N2S TV pun membantu menyiapkan berulang-ulang. Macam itu. Ya, pesan-pesan. Itulah di sana penonton. Terima kasih atas perhatian di sana sekalian. Mudah-mudahan ada juga guna dan manfaatnya. Terutama terima kasih kami kepada ketua. Jadi, nala bisa bergabung pada hari ko di sela-sela sibuknya karaju. Kau macam itu. Itulah di sana penonton sekalian. Siamat bintang siamat ketiganya bintang puyulago. Sanak penonton sadonyo kami doakan selamat. Kami dan Mekarajo pun tak jauh dari Maru. Selanjutnya ya seperti nanaco disampaikan pulo di acara ko. Apa namanya laut buci lah laut gulamo tajamu di panjamuran. Nanda anu balamo lamo waktu juo nan membatas. Macam itulah. Terakhir balabu biduk di kualo, biduk pincalang babalik haluan, tentulah tadangan salah dikato, mintalah kami samo dimaafkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bawaslu take 2, rolling kamera, standby. Action. Baiklah. Oke, on, sudah. Oke, Bawaslu take 2, rolling. Oke, Pak.
Sakit gigi dulu. Ah, dulu Pak, sakit gigi baru. Biar dikasih obat batuk. Pak, dulu, Pak, sakit gigi baru.